بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد نعم الله وإفضاله اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم هدايتنا الصواب أما بعد الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين وإلى جميع أنبياته الطيبين الطاهرين وإلى جميع الصحابة والتابعين والأولياء المتقين والعلماء من الفقهاء والمحدثين والمفسرين خصوصا صاحب الكتاب بلغ الفرق من حجر العسقلاني ان الله يتغشى بالرحمه والمغفره وان الله يعيد علينا بركاته واسرار من وارث بركاته في الدين والدنيا والاخره هديه لهم الفاتحه الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه آمين إلى أن قال ومن لم يكن dan waman dan barang siapa lam yakun yang tidak ada ma'ahu beserta man illa arba'un kecuali empat minal ibili dari unta minal ibili dari unta falaysa maka tidak ada fiha di dalam arba' minal ibil fiha di dalam arba' minal ibil apa sadaqatun zakat. Karena empat itu adalah bilangan yang belum mencapai nisab. Karena zakat itu wajib apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama mencapai nisab. Yang kedua mencapai haul. Atau masa satu tahun. Illa ayyasha'u kecuali menghendaki siapa robbuha pemiliknya ibil. Wafi sadaqatil ghanami dan itu di dalam zakatnya kambing. Bisa imatiha di dalam penggembalaannya ghanam. Bisa imatiha di dalam penggembalaannya ghanam. Idza kanat jika ada apa ghanam itu arba'ina 40 ila 20 sampai ila 20 wa mi'atin ila 20 wa mi'ati syatin min arba'ina dari bilangan 4 idza kanat jika ada apa ghanam itu arba'ina 40 ila 20 wa mi'ati syatin sampai 120 ekor kambing syatun bermula satu ekor kambing syatun bermula satu ekor kambing baida zatat dan jika tambah apa apa ghanam Aida zatat maka jika tambah apa ghanam ala 20 wa mi'atin di atas 120 ila ala 20 wa mi'atin di atas 120 ila mi'ataini sampai 200 ila mi'ataini sampai 200 fa fiha maka itu di dalam fafiha maka itu di dalam ghanam syatani berbeda fafiha maka itu di dalam bilangan
Syatani bermula dua ekor kambing. Syatani bermula dua ekor kambing. Faidah zatat, maka jika tambah apa ya sihonam. Faidah zatat, maka jika tambah apa ya sihonam ala mi'ata ini atas 200. Ila salafi mi'atin sampai 300. Ila salafi mi'atin sampai 300. Fafiha, maka itu di dalam ghanam. Atau di dalam bilangan. Fafiha, maka itu di dalam bilangan. Salafu syahin. Bermula 3 kambing. Jadi kalau kambing nisabnya 40 sampai 120 satu ekor, 121 sampai 200 dua ekor, kemudian 201 sampai 300 itu tiga ekor. Fa fi kulli mi'atin, maka itu di dalam tiap-tiap 100 syatun bermula satu ekor kambing. Syatun bermula satu ekor kambing. Nanti setelah itu dihitungnya tiap 100. 400, 4 ekor, 500, 5 ekor, 600, 6 ekor. Bagaimana kalau 650? 650 cukup 6 ekor zakatnya. Karena yang 50 belum mencapai nisab. Bilangan antara dua nisab yang belum mencapai satu nisab itu namanya wakos. Wakos itu bilangan yang belum mencapai nisab. Seperti 650. 600-nya itu kewajiban zakatnya 6 ekor kambing. Yang 50-nya itu namanya wakos. Wakos itu tidak wajib zakat. Dalam kitabnya Imam Sahih Az-Zubat, wa'fu anin wa'fu anin wukusibainan nusuk. Maafkanlah, artinya tidak wajib bayar. Tidak wajib dizakati. Fa'idha kanat, maka jika ada apa honam. Fa'idha kanat, maka jika ada apa sa'imatur rajuli, gembalaannya seseorang. Fa'idha kanat, maka jika ada apa sa'imatur rajuli, gembalaannya seseorang itu naqisatan kurang. An arba'ina, dari bila an arba'ina syatin. Dari 40 ekor kambing, syatan akan satu ekor wahidatan yang satu. Andaikan 40-nya kurang satu, ya tidak wajib. Falaisa, maka tidak ada fiha di dalam syatan. Fiha di dalam syatan apa sadaqatun zakat. Illa ayyasha'a, kecuali menghendaki. Siapa robuha, pemiliknya syah. Jadi kalau kurang dari nisab, kemudian secara agama tidak wajib zakat, tapi pemiliknya pengen mengeluarkan, ya boleh-boleh saja. Tapi namanya bukan zakat dan tidak wajib. Menjadi sedekah sunnah. Wala yujma'u, dan tidak bisa dikumpulkan. Baina mutafariqin, antaranya yang terpisah-pisah. Wala yufarraqu, dan tidak bisa dipisahkan. Baina mujtami'in, antara yang terkumpul. Khasyatas sadaqati, karena takut membayar zakat. Jadi harta itu, kalau miliknya orang banyak, digabung menjadi satu, itu namanya musyarakah. Kalau miliknya orang banyak masing-masing ini tidak mencapai satu nisab, kemudian ketika dimusyarakahkan mencapai satu nisab, maka di situ wajib dizakati. Ketika sendiri-sendiri tidak wajib zakat karena masih kurang. Misalnya, Zaid punya 10 kambing, Ahmad punya 10 kambing, kemudian Hamer punya 10 kambing, kemudian satu lagi misalnya
Muhammad punya 10 ekor kambing digabung menjadi satu musyarakah. Jumlahnya 40, maka wajib zakat. Dihitungnya milik bersama yang digabung itu sama dengan hukumnya milik satu orang. Wa makana dan tidak ada minal khalita ini dari dua harta yang dicampur. Fa innahuma maka sesungguhnya keduanya itu ya taraja'ani kembali. Keduanya, bainahuma antara keduanya bisa wiyati dengan sama. Wala yakhruju dan tidak boleh mengeluarkan bisadaqati di dalam zakat. Apa harimatun kambing yang sudah tua. Wala datu awarin dan tidak pula yang cacat. Wala awarin dan tidak pula yang cacat. Kalau mau berzakat ya jangan dikeluarkan yang sudah tua. Karena kalau sudah terlalu tua tidak bisa diharapkan mungkin bisa dirawat dan punya anak. Kalau cacat nilainya menjadi murah. Sehingga yang terjadi mustahik itu menerima sesuatu yang kualitasnya rendah. Wala taisun dan tidak pula kambing jantan. Kambing betina biar bisa berkembang biak sehingga orang yang mustahik bisa menjadi muzaki ke depannya dengan merawat kambing yang dia terima. Illa ayyasha'a kecuali menghendaki siapa al-musaddiq orang yang berzakat. Illa ayyasha'a kecuali menghendaki siapa al-musaddiq orang yang berzakat. Wa firriqati dan itu di dalam emas. Di dalam perak. Ar-riqah hiya al-fiddah al-khalisah. Afiriqati dan itu di dalam perak murni. Bimi atai dirhamin. Di dalam 200 dirham. Itu nisabnya perak. Rubu'ul usri bermula. Seperempatnya sepersepuluh. Jadi sepersepuluh dibagi empat itu namanya rubu'ul usur. Kalau di presentase itu 2,5%. Fa illam takun maka jika tidak ada ilatis inawami atin kecuali hanya 190 ilatis inawami atan kecuali tiada ilatis inawami atan kecuali 190 walaisa maka tidak ada fiha di dalam tis inawami atan sodakotun apa sodakotun zakat. Illa ayyasha kecuali jika berkerja jika mau siapa robuha pemiliknya riqah. Siapa robuha pemiliknya riqah. Jadi yang di atas tadi tiga binatang. Yang pertama ibil, yang kedua ghanam. Di sini belum disebutkan bakor. Nah, binatang-binatang yang wajib dizakati itu ada unta, ada kambing, ada sapi, itu namanya an-na'amu. An-na'amu itu adalah binatang-binatang ternak. Kenapa an-na'amu disebut binatang ternak sebagai an-na'amu? Karena likathrati ni'amillahi fihi. Karena banyaknya nikmat Allah yang ada di dalamnya. Semua yang ada pada binatang ternak bisa dimanfaatkan. Bisa bermanfaat untuk manusia. Sehingga namanya disebut dengan na'am. Likathrati ni'amillahi fi. Yang kedua, ini emas dan perak. Sudah beda pembahasan lagi. Waman dan bermula orang. Balagot yang sampai indahu di sisinya man minal ibili daripada unta apa sadaqatul jada'ati mengeluarkan zakat jada'ah. Ada orang punya unta.
Kemudian dia kewajiban zakatnya membayar jada'ah misalnya. Walaisat dan tidak ada indahu di sisinya man apa jada'atun jada'ah. Wajib mengeluarkannya jada'ah. Tapi dia tidak punya jada'ah. Indahu dan itu di sisinya man hiqatun bermula unta hiqah. Indahu dan itu di sisinya man hiqatun bermula unta hiqah. Innaha maka sesungguhnya sodakoh itu tukbalu diterima. Minhu daripada man. Minhu daripada man. Kalau enggak punya jada'ah, kewajibannya jada'ah, ya diterima saja. Wayaja'alu dan menjadikan siapa man, ma'aha bersama dengan hiqah. Terus bagaimana biar nilainya? Karena jada'ah itu unta yang paling tua dan paling mahal. Maka bagaimana kalau misalnya kewajibannya jada'ah, di sisi lain dia hanya punya hiqah. Boleh diterima saja. Nanti wayaja'alu dan menjadikan siapa man ma'aha bersama dengan hiqah. Syataini akan dua ekor kambing ditambahi untuk menyeimbangkan nilai dan harganya. Zakatnya pakai hiqah. Ditambahi kambing dua ekor. Itu pun ini staisarata jika mudah keduanya lahu bagiman. Kalau misalnya mungkin ya ditambah dua ekor kambing. Jika ternyata tidak ada, kambing tidak punya, punyanya cuma hikoh tadi itu. Au isrina dirhaman atau menambah 20 dirham ya sudah. Hikoh ke jada'ah, selisihnya harganya berapa? Oh, 20 dirham. Maka mengeluarkan hikoh menambah uang 20 dirham. Waman dan barang siapa balagot yang sampai indahu di sisinya mana pa sodakotul hikoti sodakohnya berzakat hikoh. Apa sodakotul hikoti berzakat hikoh? Itu taknya hikoh di kasroh. Walaisat dan tidak ada indahu di sisinya mana palhiqatu hiqah. Dia wajib zakatnya hiqah. Tapi hiqah tidak punya. Wa indahu dan itu di sisinya man. Wa indahu dan itu di sisinya man jada'atun bermula jada'ah. Nah ini wajibnya hiqah tapi enggak punya hiqah. Malah punyanya jada'ah. Berarti ontanya lebih besar dan lebih mahal. Fa'innaha maka sesungguhnya jada'ah. Fa'innaha maka sesungguhnya sodakoh. Itu tukbalu diterima. Tukbalu diterima minhu daripada mana pa'al jada'u apa al jada'atu jada'ah. Wa yu'ti dan memberikan kepada man. Wa yu'ti dan memberikan kepada man siapa al musaddaqu orang yang diberi zakat. Siapa al-musaddaqu orang yang diberi zakat isrina dirhaman akan uang 20 dirham. Isrina dirhaman akan uang 20 dirham. Kalau yang mau zakat wajibnya hanya hiqah. Tapi tidak punya hiqah. Punyanya jada'ah yang lebih mahal. Bagaimana zakatnya? Ya sudah zakat jada'ah saja diterima. Kalau tadi punyanya hikoh wajibnya jada'ah diterima dengan menambah 20 dirham, maka di sini orang yang diberi zakat satu hikoh tadi wajib memberikan pengembalian 20 dirham. Ausyataini atau dua ekor kambing. Ausyataini atau dua ekor kambing. Karena kewajibannya lebih. Maka yang diberi zakat mengembalikan. Kecuali kalau rela yang punya unta ya sudah jada'ah enggak apa-apa. Maka tidak wajib mengembalikan. Tapi kalau minta untuk dikembalikan, wajib dikembalikan. Rawahu meriwayatkan akan hadis. Siapa al-Bukhari? Imam Bukhari. Rawahu meriwayatkan akan hadis. Siapa al-Bukhari? Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim.
وعن أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. والتي أمر الله بها رسوله. كل 24 من الإبل فما دونها الغنم. وفي كل 5 شاة. إذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. فإن لم تكن فابن لبون ذكر. إذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة الطروقة الطروقة الجمل. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة. فإذا بلغت 46 إلى 90 ففيها بنت لبون. إذا بلغت 91 إلى 20 ومائة ففيها حقتان طروقان الجمل. إذا زادت على 20 ومائة ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. إلا أن يشاء ربها. صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 ومائة شاة. فإذا زادت على 20 ومائة إلى 200 ففيها شاتان. فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.
yujma'u baina mutafarriqin wa la yufarraqu baina mujtami'in khasyata shadaqati. وما كان من خليقين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يخرج في الصدقة هريمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر فإن لم تكن إلا 90 ومئة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجدعة وليست عنده جدعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجدعة فإنها تقبل منه الجدعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين رواه البخاري الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك صحة في التقوى طول العمر لحسن العمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستودعك أن تعرض لنا وأن ترده علينا صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلى اللقاء مع السلامة. والله الموافق إلى أقام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.